Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Yudi Pratama 88. Semoga di kesempatan sore hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, lancar segalanya. Amin ya rabbal alamin. Ini masih di Darul di jalur pembuatan mesin perontok jagung ya. Meskipun mesin perontok jagung orderannya yang besar, tapi bukan jumbo ini ya, besar, menggunakan diesel bensin 5,5 HP bisa, 7 HP bisa, 6,5 HP juga bisa. Kami tetap menerima orderan perontok jagung yang mini ya, dengan penggerak dinamo Sanyo. Ini awal pengerjaan pembuatan kerangka sudah, dan langkah selanjutnya pemasangan atau setting gigi perontoknya ya, ini pipa untuk memasang gigi perontoknya. Ini cara ngenternya ini begini ya sahabat. Kalau nah seperti ini, dengan cara kami yang baru agar supaya pipa untuk giginya benar-benar center. Kalau tidak center ini karena perontok jagung yang paling mini ini harus seteliti mungkin, toleransinya hanya 1 mili. Beda dengan perontok jagung yang besar. Kalau perontok jagung yang besar ini masih 0,5 senti toleransinya, toleransi titik senternya. Tapi kalau yang mini ini semakin rumit ya bosku ya. Sudah barangnya kecil, pengerjaannya pun juga rumit. Hasilnya atau untungnya juga kecil, tapi kami tetap semangat untuk menerima orderan mesin perontok jagung yang mini ini ya bosku. Jadi pekerjaan itu berawal dari yang kecil, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan akhirnya kura-kura ninjanya keluar. Kura-kura ninjanya minum kopi. Oh, tukangnya ini gagelan semua, nggak beres. Kita rekam dari belakang biar tidak silau terkena api las. Perontok jagung yang mini ini menggunakan pipa bekas juga nggak apa-apa ya, yang penting tebal dan masih mulus, tidak benjo-benjo. Kalau sedikit karat-karat itu bisa digerinda, bisa dibersihkan. Yang penting tebal ya bosku. Nah ini pipa ini bekas, tapi ini tebal ya kan. Kan nggak ada bedanya dengan pipa baru. Nah ini meskipun bekas, tapi ini tebal ini. Seperti itu, ini ketebalan 1,7. Jadi bagi para sahabat yang ingin membuatnya sendiri, tidak usah ragu-ragu, selalu ikuti video kami dan kami selalu memberikan tutorial yang real, tidak huak-huak, real. Dalamannya pun kami reviewkan, ukurannya jika sahabat bertanya
selalu kami jawab, kami tidak pelit ilmu, kami selalu berbagi agar kita semua mendapatkan manfaatnya. Dan tidak ada ruginya kalau membagikan ilmu itu ya. Maka dari sekarang sampai nanti pasti akan mengalir terus ya manfaatnya. Jika sahabat juga gak mau ribet untuk membuatnya, kami siap membantu membuatkannya. Dengan setulus hati kami melayani, dengan senang hati kami mengerjakan pesanan-pesanan sahabat semuanya. Dengan riang gembira kami bekerja dan selalu setia mengikuti pesanan-pesanan sahabat semuanya ya. Mengikuti request, jika memang requestnya itu lebih baik, kami selalu menghargai saran dan masukan para sahabat semuanya agar produk kami terbangun lebih baik, tercipta lebih sempurna. Meskipun tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Khalik Sang Pencipta ya. Ketokan sik to, Mas, aja langsung di full. Itu udah jelobras. Nah ini loh, ini cara menyenternya ini begini, menggunakan ini jarum keras lalu diputar. Nah itu kan hasilnya, biar senter kita lihat renggangnya. Nah itu kan senter ya, meskipun tidak membawa senter karena ini siang-siang. Nah jadi seperti ini. Nah ini jarum keras bisa berputar maju mundur ini. Nah, seperti orang nyenter pelek sepeda itu ya, pakai baut yang diputar-putar maju mundur. Nah, seperti itu. Jadi ini membongkar. Nah, kayak bengkelas apa tukang pandi. Dang 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 dang. Rebeki ya. Jadi cara menyenternya itu begini, kami bongkar cara menyenter dudukan atau pipa untuk memasang giginya ya. Pipanya ini yang perontok jagung mini ini 2,5 in ya diameternya. Panjangnya ini 50 cm, kalau panjang kerangkanya lunas 70 cm, lebarnya 20 cm, ketinggiannya yang ini 40 cm, yang belakang ini 29. Tidak usah memakai meteran karena sebelumnya sudah saya bikin video tentang ukuran perontok jagung mini ini ya. Bila ingin tahu lebih detail, coba cek video-video Yudi Pratama 88 ini yang lain. Oke, sekilas info seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton. Bila ingin mengorder produk kami, silakan hubungi nomor WA 082-335-175-329 yang beralamatkan di Desa Tugu, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sahabat. Ketik di Google Map Bengkelas Yudi Joyo sudah ketemu. Yang penting tidak salah hurufnya ya. Langsung diantarkan oleh Google Map ke alamat kami ya.
Ya, demikian. Terima kasih sudah menonton. Salam dari kami, Yudi Pratama 88. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.